pembawa hoki. Ini bawa hoki. Bini bawa hoki, api ya Allah, tolong. Ini dia mak. Ya Allah, orang sesabar ini sebaik. Udah cepet cari jodoh mau nggak? Enggak. Si Mary, nih, tuh. Enggak Mer. Aci. Enggak Mer. Kalau Om Mary, aku tahu dia seleranya dia pengen dapet yang janda. Enggak kepengen. Udah malu sama cucu Mer, ya Allah. Iya bener ya Mak ya. Cium tangan dulu. Iya lu, ya Allah, menenek-nenek. Gua cium dari jauh. Maksud sih? Mau nggak? Nih, enggak. Gadis nih. Gadis mana kupingnya? Emang mah gadis. Kupingnya aja udah gak gadis. Subuh udah bangun. Tadi udah ditransfer nih, nggak dimanis aja. Subuh udah bangun. Bikin puding, bikin apa pengen bawa oleh-oleh ke sini. Bantu tolong. Mas sarapan, ayo sarapan. Tapi Loh, jangan. Apaan, Pe? Jangan, pokoknya nasi. Kripik. Gua kripik, agak kenyang. Nasi uduk. Nasi uduk boleh, apa boleh, nah. Yang ada aja. Gak usah, yang ada aja. Ada aja di bawah. Udah makan di bawah lah. Bubur mau, bubur. Bubur boleh. Ah, bubur. Terus habis itu, Mpok katanya mau lapar, mau minta makan. Untung tuh ada banyak, alhamdulillah tuh selama pandemi gini juga banyak teman-teman ngirimin makanan. Udah akhirnya, Pati minta kita makan bareng, habis kita makan, sambil ngobrol-ngobrol. Mau nggak itu artis? Enggak. Udah nikah kan dikasih rumah. Enggak, saya nggak perlu. Saya bukan tipe cowok yang matre. Saya bisa cari sendiri. Yang penting saya. Lu jadi nggak mau? Nah, jadi kita makan-makan rame-rame. Makan makanan yang ada. Terus dari situ katanya, nah ini aku dapat kiriman juga ini dari teman kita nih. Ini tuh keren banget karena teman kita bikin ini. Nanti keuntungannya buat dampak COVID. Jadi ini bukan ini non profit gitu ya, berarti bener nggak? Mulia banget. Mulia banget. Kita disuruh coba-cobain nanti dipanasin. Rika, Rika tolong panasin dong. Ntar mama mau aku ya. Ya bawa pulang ya. Iya bawa pulang. Kok aku gak diajak sih makannya? Lah, emang ente artis? Bukan sih, Po. Asisten artis. Ih, cantik. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak. Sama-sama, Mak. Sama-sama. Sama-sama. Jangan nangis lagi, Mak. Ih, ya Mama nangis mulu. Alhamdulillah, gak disangka-sangka dapat rezeki dari cantik, Mak. Jadi, mau permisi pulang. Pulang. Mak, pulang sama siapa? Pulang pakai ojek, ojeknya nungguin. Terus jangan dong, mau biar Raffi aja yang nganter ya? Iya, mau beli kambing. Yaudah Raffi, sayur. Jangan panggil sayur, suami ganteng-ganteng panggil sayur. Sayang. Mbak Gigi manggil saya. Ya enggak loh, manggilnya sayang. GR banget ya. Panggil penting nih. Mau saya. Mau bawa pulang juga, Mak? Alhamdulillah, emang siapa punya mantu baik banget. Semua suruh bawa pulang, nah, ya Allah. Alhamdulillah.